Salam bahagia dan selamat sejahtera. Selamat menonton kita satu keluarga. Saya Chang Yating. Warga baru China Zhang Wusheng bekerja sebagai perdagangan. Kalau dia berbicara dengan tetamu, bahasa Inggerisnya fasih. Dia juga menjalin hubungan yang baik dengan tetamunya, mendapat tempahan yang banyak. Walaupun dia menjaga anaknya diri sendiri, dia menjaga sepasang anak dengan baik. Hai Larry, saya Ella, apa khabar? Dengan bahasa Inggeris yang fasih, dia berkomunikasi dengan tetamu. Warga baru Zhang Wusheng bekerja sebagai perdagangan sudah lebih 10 tahun. Menjadikan tetamu seperti keluarga sendiri, inilah rahsia kejayaannya. Ya, dia berkata perasaan bukan saja dalam hubungan bisnes dan perdagangan saja, lebih seperti teman. Bisa dikatakan seperti anggota keluarga. Semasa saya mendengar, saya memang tersentuh. Tetamu yang berkata begini. Selain kerja, kehidupan Zhang Wusheng juga sibuk kerana 6 tahun lalu dia menjadi seorang ibu keseorangan, perlu menjaga dua anaknya hidup sibuk setiap hari. Pagi selepas menghantar anak, dia datang kerja. Pada masa siang, dia balik ke Lukang membawa anak ke tempat kerja. Pada jam 4, dia membawa anak yang lepas sekolah. Nasib baik, kedua-dua anaknya baik. Zhang Wusheng tidak risau. Semasa saya beli rumah, anak saya akan berasa gembira. Dia memeluk saya dan berkata, "Ibu, saya sayang padamu. Saya berasalah apa-apa masalah tidak menjadi masalah lagi." Zhang Wusheng juga menyertai kelas menambah keyakinan selain belajar juga menjadikan kehidupannya lebih seronok.